hari ini Selasa 6 Februari 2018 bertempat di Aula Patriotama Polres Indramayu melaksanakan kegiatan Latpra Ops Mantap Raja Lodaya tahun anggaran 2018 dengan tema Polri yang promoter siap untuk mengamankan pilkada serentak di Polres Indramayu tahun 2018. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolres Indramayu AKBP Arif Fajarudin SIK MH MAP didampingi Wakapolres Kompol Ricardo Kondrat Yusuf SH SIK MH dengan dihadiri para PJU Polres Indramayu, Pamen Anjak, para Kapolsek Jajaran, perwira staf serta para Kanit Intel, Kanit Reskrim dan Kanit Patroli Polsek Jajaran. 2018. Memang kalau kita lihat eskalasi ancaman, ya bukan kita menyampingkan untuk di wilayah Indramayu lebih rawan pemilihan kubu dibanding pemilihan gubernur. Baik kelebihan maupun kekurangan, semoga menjadi tolak ukur untuk permohonan pada tahun berikutnya. Demikian dari Polres Indramayu, saya laporkan.